Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan hari ini hari Khamis. Alright. Allah bagi kita lagi nyawa pada hari ini. Mudah-mudahan dengan nyawa yang Allah bagi ini dapat kita beramal soleh dan juga terus bertaubat dan memohon ampun ke atas segala kesilapan, kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alright, mudah-mudahan Allah terima pengampunan kita dan memberikan kita pengampunan. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah SWT. Alright, dan hari ini Abang Bu dalam fikiran Abang Bu taught satu benda lah. Dalam kita berfikir ni kan, bila kita berfikir mengenai kebaikan, walau sekecil mana kebaikan tu, kita fikir saja tau. Kita fikir aku nak buat baik, aku nak bantu orang ni, aku nak bersihkan tempat ni, aku nak siram pokok, aku nak bagi kucing makan, aku nak just bagi masa untuk diri aku untuk beribadah, aku nak baca Quran, aku nak buat baiklah. Apa saja kebaikan yang kita ingat ataupun kita fikirkan dalam otak ni, ada rahmat tersendiri. Jadi dengan berfikir benda-benda yang baik, dia akan mengaktifkan untuk kita bercakap baik, berfeel baik dan sebagainya. Jadi itulah satu kekuatan bila kita mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan dan berkejar-kejarlah melakukan kebaikan. Dan ianya bermula dengan bersangka baik pada semua benda. Bersangka baik pada orang yang kita baru jumpa, bersangka baik pada perkara yang berlaku, mungkin kejadian-kejadian yang mungkin rasa kita macam apa benda ni, tapi bersangka baik. Ini bermaksud kita berfikiran baik. Dan bila kita bersangka baik, ada satu vibe tau, satu jenis vibe ni akan terus keluar daripada badan kita ni. Dia vibe yang positif, vibe yang baik. Dia sebenarnya mempunyai satu kekuasaan untuk menarik kebaikan. Jadi kalau kita rasa diri kita ni macam dalam stres, dalam keadaan yang tak best, maksudnya kita kurang berfikir benda-benda yang baik. Bila kita tukar fikiran kita kepada benda-benda yang baik, maka kita mula melihat perubahan yang berlaku di persekitaran kita. Jadi berfikir baik, bersangka baik, bercakap baik dan berbuat baik dan bekerja-kerja untuk buat benda ni, walau sekecil mana pun kebaikan yang kita nak buat. Alright. Dan juga ianya semua bermula dengan satu benda, iaitu bersyukur. Bila kita sentiasa dalam keadaan bersyukur, maka kita akan mempunyai satu semangat dan ia akan memberikan kita satu berfikiran untuk berfikir baik. Alright, itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.